Hai geng, semoga semua. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sebelum melanjutkan video, kita dengarkan dulu ceramah Ramadan berikut ini. Ya bagiyal syarri aksir okon thi kamlang saweng ha kan fa fun ey yud dai leo. พี่น้องรอมฎอนมาถึงไม่ใช่มาไม่มีปีไม่มีคุยเขาเชิญด้วยพี่น้องครับเขาเชิญด้วยร้องเป็นเราเด้ออัลลอฮ์เดินเดินเข้ามาเนี่ยมากินงานเอายกตัวอย่างมากินงานอัลลอฮ์ไม่ใส่ซองมาด้วยนะไม่มีใครเชิญลมขึ้นกลับบ้านไม่เข้า Gimana geng, semoga ceramahnya sangat menyentuh sekali kan. Dari ceramah tersebut akhirnya saya berkesimpulan bahwasannya di Ramadan ini saya harus menggunakan sorban. Maksudnya harus menjadi lebih baik lagi dari Ramadan sebelumnya dan berupaya meningkatkan produktivitas kerja meskipun kita dalam keadaan berpuasa, gengs boga. Sampai puasa membuat aktivitas kerja kita mengendur, walaupun terkadang panas matahari memang sangat membakar kulit, namun tidak menjadi alasan kita untuk tidak produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedikit tips agar kita tetap lancar dalam berpuasa adalah dengan memilih pola sahur yang sesuai untuk kebutuhan kita. Walaupun terkadang di akhir Ramadan kita hanya cukup sahur dengan pop mie aja ya geng boga. Dan sempatkan juga berolahraga di sore hari sambil menunggu waktu berbuka puasa agar tubuh kita tidak rentan terserang penyakit dan lancar dalam menjalani ibadah puasa sebulan penuh. Amin. Sangat menyenangkan jika kita sudah melewati hari demi hari di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya dan kita dipertemukan kembali oleh bulan Ramadan yang akan datang. Itulah cerita Bogasari Ramadan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di Ramadan berikutnya, gengs boga.